setelah dia melahirkan Isa alaihi salam, dia bawa lalu orang ramai kumung sorok, ini perempuan lacur melahirkan anak. Tuhan sudah wahyikan kepadanya, jangan bercakap, tunjuk kepada anak itu. Lalu Allah menunjukkan Isa bercakap. Bercakap dengan bahasa yang fasih. Mengatakan ia adalah hamba Allah yang akan dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Menyebabkan mereka tercengang kerana melihat mukjizat, perkara luar biasa yang berlaku kepada seorang Nabi yang belum lagi boleh bercakap sepatutnya. Dan ditunjukkan kepadanya mukjizat-mukjizat. Di antaranya setelah Nabi Isa alaihi salam berumur 30 tahun. Pada masa dia budak lagi, Isa boleh beritahu apa makanan yang disimpan dalam rumah seseorang. Macam mana nak tahu makanan yang orang simpan di rumah? Isa boleh beritahu di rumahmu ada makanan, makanan, makanan. Memang ada sungguh. Menandakan ini ilmu yang diberi oleh Allah kepadanya. Setelah dia dilahirkan, dibangkit menjadi Rasul. Dalam usia 30-an. Diberi kepadanya mukjizat. Boleh menghidupkan orang mati. Orang mati dalam kubur. Dia perginya, berdoa, pecah tanah kubur. Dan orang dalam kubur pikah bangun. Bercakap, boleh bertanya, hidup semula. Ini mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Menyembuhkan orang buta yang tak ada harapan untuk melihat, tak ada mata langsung. Jadi ada mata, tak nampak langsung. Sakit yang tak boleh disembuh oleh sebarang ilmu perubatan. Kemudian ambil tanah liat, picit jadi burung. Dia tiup, terbang jadi burung. Ini mukjizat yang ditunjukkan kepada kaum Bani Israel. Kemudian Allah mengutuskan dia menjadi Rasul. Diberi pada kitab Injil. Kerasulannya bersama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, pak saudara jaga adalah Rasul. Nabi Yahya, sepupu dia adalah Rasul. Dalam satu masa, tiga orang Rasul. Diutuskan oleh Allah untuk menghadapi kaum Bani Israel yang sudah menyeleweng daripada kitab Taurat. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Meminda undang-undang Allah Ta'ala. Undang-undang qisas dan hudud. Undang-undang qisas, iaitulah kesalahan membunuh orang, mencederakan orang. Undang-undang hudud, kesalahan berzina, menuduh orang berzina tak ada pak saksi. Dan kesalahan yang lain. Ini adalah hukum yang ada dalam kitab Taurat. Bila orang besar-besar melakukan kejahatan, orang bangsawan melakukan kejahatan, raja dan keluarga raja melakukan kejahatan, tak dihukum ataupun dibuat undang-undang yang ringan. Ini mereka hukum Allah Ta'ala. Buat hukum sendiri, kata hukum Allah Ta'ala. Padahal bukan hukum Allah Ta'ala. Yang buat kerjanya ulama-ulama, orang-orang alim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah. Maka celaka orang yang tulis kitab dengan tangan mereka, kemudian beritahu kepada orang ramai ini adalah hukum Allah, ini syariat Allah, padahal mereka sendiri. Tuhan kata celaka, ini laknat kaum Bani Israel. Maka Allah utuskan Nabi Isa alaihi salam yang diwahyikan kepadanya kitab Taurat, kitab Injil. Kemudian diperintah beramal dengan kitab Taurat dan menasahkan beberapa hukum yang ada di dalam Taurat. Di antaranya ialah hukum mengharamkan penggunaan lemak dan beberapa hukum lagi. Dibatalkan hukum itu. Hari Sabtu tak boleh kerja langsung. Dibenarkan mereka bekerja dengan tujuan untuk merengankan kepada mereka bebanan yang mereka kenakan ke atas diri mereka sendiri. Di antara hukum yang diturunkan ini ialah kerana Bani Israel
mempercikaikan hukum Allah Ta'ala, maka Tuhan beratkan hukum dia. Ataupun mereka mikok-mitok dengan Tuhan, Tuhan beri hukum menyebabkan diharamkan beberapa perkara. Apabila Nabi Isa AS datang, maka Nabi Isa menasahkan hukum-hukum yang mengharamkan perkara yang sepatutnya dihalalkan, untuk merengankan Bani Israel. Dan dengan tujuan untuk memberitahu tentang kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismu Ahmad. Wahai Bani Israel, dan ingatlah apabila Isa bin Maryam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kaum Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutuskan kepada kamu untuk membetulkan, membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat yang dikenali oleh orang-orang Kristian dengan kitab perjanjian lama, kitab Taurat, dan untuk memberi berita gembira tentang kelahiran seorang rasul selepas aku yang bernama Ahmad, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberitahu kepada kaum Bani Israel tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala mengutuskan Nabi Isa kepada kaum Bani Israel, Yahudi, bukan pada orang Inggeris, bukan pada orang Jerman, bukan pada orang Cina, India, Melayu. Diutuskan kepada orang Yahudi Bani Israel yang sudah ada kitab Taurat. Kitab Taurat sudah ada, dengan tujuan untuk membetulkan apa yang ada dalam Taurat dan menasahkan beberapa hukum diganti dengan hukum yang lain. Dengan sebab itu, maka kaum lain bila ikut agama Kristian jadi tak betul lah. Kerana tidak ada rantaian dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini satu masalah. Nabi Isa diutuskan membawa kitab Injil ataupun Bible, menerangkan perkara akhlak, perkara ruhani, dan menerangkan tentang hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat yang perlu diamalkan. Malangnya orang Yahudi sudah menyeleweng. Sama ada mereka menuduh Nabi Isa adalah anak zina, tak mengaku diri Rasul, jadi kafir. Ataupun mereka ikut Nabi Isa, kemudian mereka selewengkan ajaran Nabi Isa. Mereka kata Isa adalah anak Tuhan, ataupun satu daripada tiga unsur daripada satu Tuhan. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Dia pun tak faham apa dia. Pok-pok dia tak faham, tak reti apa dia. Kitab-kitab Injil dipindah dan diubah setelah Isa diangkat ke langit. Kita akan baca kemudian.